lagi rame nih soal TikTokers yang protes soal jalanan rusak di Lampung dan diduga keluarganya diintimidasi, tanggapan PDIP gitu? Segala bentuk intimidasi tidak boleh terjadi di negara hukum. Kalau di Lampung, saya, Mas Jarot, kan kami sering turun. Memang jalannya itu kalah jauh dibandingkan dengan Aceh. Sehingga kritik harus direspon secara positif. Ya, maka tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sudin untuk melakukan advokasi. Namanya kritik itu boleh. PD Perjuangan biasa menerima kritik. Kita harus respon dengan cara positif. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.